Satuan Polisi Pamong Praja Batubara bersama dengan TNI Polri membongkar paksa warung tuak dan lokalisasi terselubung yang berada di sepanjang bantaran Sungai Alang Tahar, Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Isak tangis dari pemilik warung tuak pun tidak dapat dihindari melihat tempat usahanya rata dengan tanah. Salah seorang pemilik warung mengatakan tidak bisa menerima tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Batubara. Menurutnya, warungnya tidak menjual miras. Kasatpol PP Batubara Rahmat Hadi mengatakan pembongkaran paksa terhadap warung tuak dilakukan atas permintaan warga sekitar. Selain itu, beberapa hari sebelumnya, para pemilik warung sudah diberi surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Pemkab Batubara untuk menutup dan membongkar warungnya secara mandiri. Namun para pemilik warung tuak tersebut tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan. Pemkab Batubara masih terus memantau aktivitas di lokasi tersebut. Apabila masih ada yang berjualan tuak dan prostitusi terselubung, akan diberikan sanksi hukum yang berlaku. Tanya yang nggak terima. Kenapa nggak terima, Kak? Ya, punya tempat tinggal, usaha. Tadinya tempat ini usaha Kakak apa di sini? Jualan. Jualan apa, Kak? Indomie, ada usahanya juga. Ada apanya, Kak? Minumannya minuman apa, Kak? Minuman Sprite, Fanta, Indomie, kopi luwak. Oh, minuman keras nggak ada? Ada birnya juga. Oh, tuanya ada nggak? Tua nggak ada. Oh, jadi Kakak nggak jual tua ya? Kadang-kadang ada orang bawa. Pembongkar banyak buat satu rumah. Nah, pembongkaran ini dilakukan atas dasar apa ya, Pak? Kenapa dibongkar gitu, Pak? Dasar kebutuhan masyarakat. Apakah selama ini ada hal-hal yang membuat masyarakat resah atau tidak gitu? Makanya Pak, masyarakat mengadu kami ke masyarakat ini resah Pak. Resah, mengganggu ke masyarakat, terutama pada malam hari musik tetap hidup pada siang hari sampai pagi, bahkan ada sini tawuran, kecelakaan dan kasus pembunuhan dan perkosaan. Makanya kami masyarakat mengadu ke kami dengan Pak Bupati, Pak Kapolres dan Pak Dandim supaya dibongkar Pak. Aktivitas warungnya apa aja Pak? Minuman keras, tua, dan menyiapkan kamar-kamar. Artinya ada prostitusi terselubung di sini, Pak? Ada, Pak. Nah, harapan kita ke depan untuk yang ini, Pak? Harapan kami, Pak, ini semua akan kami selesaikan. Tidak lagi masuk, Pak, di daerah tempat air ini, Pak. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.